India adalah negara dengan populasi terbesar kedua setelah Tiongkok, dengan jumlah warganya 1.366 miliar orang. Negara India memiliki kasta-kasta yang melekat pada warganya, yang memberikan batasan sosial dari setiap warga. Apa saja kasta-kasta yang ada di India? Sebelum kita mulai, mari kita ketahui dulu apa itu kasta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kisah. Kasta adalah sebuah sistem sosial yang terdiri dari hierarki yang didasarkan pada kelahiran. Dalam sistem kasta, orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pekerjaan dan status sosial mereka. Di India, sistem kasta telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih ada hingga saat ini. Jadi, kasta-kasta apa saja yang ada di India? Di India terdapat 4 kasta utama: Brahmana, Kasatria, Vaisya, dan Sudra. Selain itu, ada juga kelompok kelima yang disebut dengan kasta tak terlihat atau Dalit. Ayo kita lihat lebih dalam tentang masing-masing kasta. Kasta Brahmana terdiri dari para pendeta, guru, dan sarjana. Mereka dianggap sebagai kasta paling tinggi di antara keempat kasta utama dan diharapkan untuk memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan moralitas yang tinggi. Kasta Kasatria terdiri dari para kesatria dan pejabat militer. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari serangan musuh. Kasta Vaisya terdiri dari para pedagang, pengrajin, dan petani. Mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan kekayaan bagi masyarakat. Kasta Sudra terdiri dari para pekerja kasar seperti buruh dan tukang kebun. Mereka dianggap sebagai kasta terendah di antara keempat kasta utama. Selain keempat kasta utama itu, ada juga kelompok kelima, yaitu kasta tak terlihat atau Dalit. Kelompok ini dulunya dikenal sebagai kasta paling rendah dan sering dipandang rendah oleh masyarakat. Mereka juga mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Menariknya, meskipun sistem kasta di India telah dilarang dan dianggap tidak sah oleh undang-undang, namun praktik-praktik yang berkaitan dengan kasta masih terjadi di beberapa wilayah India. Hal ini dapat dilihat dari adanya diskriminasi yang masih terjadi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai Dalit. Itu adalah beberapa informasi mengenai kasta yang ada di India. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.